untuk berduet dengan penyanyi resident MPK Kak Ana Zanaria. Sebuah lagu nostalgia yang bertajuk Budi Setahun Segunung Intan. Yeah. Assalamualaikum. Sihat. Jumpa kat sini. Jumpa. Ya. Saya sebenarnya dulu akak ada call saya kan? Akak eh? Ya, akak. Ya, akak. Dia kata akak ni dia adalah cucu kepada Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Betul. Ya, di Kapar. Jadi saya agak teruja, saya cicat. Rupanya hari ni kena duet. Itulah tu. Ya. Saya ingat akak masa arwah Allahyarham Datuk Ahmad Jais meninggal dunia. Awak antara orang pertama yang akak SMS. Masa tu tak ada WhatsApp eh? Tak ada. 2011. Yes. 11 Oktober 2011, Allahyarham meninggal. Dan akak maklum kepada awak, terkejut dia. Itulah. Terus datang ke masjid. Betul. Masa tu pun saya dia masih di hospital. Betul. Saya nak sampai hospital je, dia kata Allahyarham dah. Dah tak ada. Jadi dia kata boleh pergi ke Masjid Syaklah dan terus dikuburkan. Masjid. Semoga Allah Allahyarham Datuk Ahmad Jais ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insyaAllah. Baik, kita teruskan lagu hebat daripada arwah Budi Setahun Segunung Intan. Terimalah.